Ladang ganja ditemukan di tengah hutan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Penemuan ladang ganja berdasarkan laporan warga. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, IONIP 122 Tombak Sakti, harus menyusuri sungai dan medan terjal sebelum akhirnya menemukan sebuah ladang ganja di tengah hutan Kabupaten Kerom, Papua. Ladang ganja seluas 600 meter persegi itu ditemukan dalam kondisi siap panen. Penemuan ladang ganja ini berdasarkan informasi warga di perbatasan Papua Nugini. Yang kami rasa kemungkinan ini tanaman mungkin dari seberang atau dari pihak PNG karena keberadaannya pas di batas negara, sebagian ada di udah masuk di PNG dan sebagian masuk di Indonesia. Barang bukti ganja yang disita mencapai 50 kg. Ganja yang disita lalu diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua guna pengembangan penyelidikan. Rian Tonei melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua.